Hai, welcome back to video podcast Generasi Happy. Gua host kalian, Joviala Lopez. Hari ini, gua akan ngobrol soal gimana caranya untuk bikin konten yang kreatif dan epic, tapi tetap memperhatikan etika digital, khususnya untuk Gen Z. Untuk itu, gua akan ngobrol langsung sama kedua konten kreator yang berbeda jenis kontennya. Yang pertama, mind-boggling content creator Aldo Justino. Dan kedua, education content creator Farhan Zubedi. Halo guys, apa kabar? Baik, Kak Jo. Alhamdulillah. Baik ya. Nah, ini pasti penonton udah pada tahu bahwa hadir sama kita hari ini di podcast Generasi Happy ada dua content creator di TikTok. Ada Aldo. Hai. Sama ada Farhan. Halo. Putar lu dong, studio. Kasih energi. Nah, kalian berdua nih kontennya bagus dan unik. Tapi kalian berbeda ya. Jadi gue mau bahas satu-satu dulu nih. Oke. Okay. Dari Aldo dulu. Aldo itu konten lo itu mind boggling. Mind boggling, mind blowing sebenarnya. Coba gue nemuin kata mind boggling kayak ada aja. Bagus itu. Mind boggling tuh emang maknanya mirip-mirip dengan mind blowing. Blowing. Cuma lebih diarahkan aja mind blowingnya. Mind boggling itu gimana ya? Sesuatu yang sebenarnya untuk menunjukkan plot twist, suatu hal yang mind blowing, tapi lebih lebih gimana ya gue jelasinnya, lebih diarahkan aja mind blowingnya, kayak okay. Ada banyak mind blowing yang terjadi di satu video. Jadi ada plot twist ini, dari plot twist ini bisa kesini, dari sini kesini, sini sini sini, jadi kayak nontonnya tuh bukan mind blowing push lagi, tapi kayak pusing gue nonton ini gitu. Oke, Do, ini kedengerannya agak keribet. Nah, kenapa lu milih untuk bikin konten seperti ini gitu dari semua konten yang ada? Kalau itu pertamanya karena gue bikin video zeking ya awalnya. Untuk nemu genre video zeking itu aja tuh dulu gue kayak lama gitu. Gue nyobain semua konten dulu awalnya. Kayak gue kan startnya dulu dari Vine ya. 2014-2013 tuh emang kayak ngerasanya tuh suka aja tuh sama orang, sama kreator-kreator yang ada di Indonesia. Kayak tiba-tiba, keren deh ada orang bikin video di internet gitu, dengan iseng, dengan happy gitu. Gue pengen nyoba, gue pengen juga tahu rasanya bikin video gitu kan. Terus gue nyoba segala konten juga, gue nyoba vlog, terus sketsa-sketsa lucu, terus video-video gaming, prank, dan lain-lain gitu kan. Sampai akhirnya gue nemu si Zeking ini, itu karena gue suka sulap. Gue itu dulu emang suka belajar sulap. Gue suka belajar sulap. Gue suka efek orang ngelihat reaksi orang ketika ngelihat sesuatu yang tadi gue nggak kepikiran lu ke situ. Jadi gue suka ngelihat reaksi itu. Akhirnya gue menemukan satu genre yang ini gue banget. Gue dulu nggak pernah kepikiran untuk bikin konten ini. Akhirnya setelah gue stuck dengan nyoba segala macam konten, akhirnya gue pikir tuh kayak gue kan dulu suka sulap ya gitu. Akhirnya kenapa nggak sulap aja? Kenapa nggak gue gabungin editing dan sulap. Dari situ gue nemu lah tuh konten zeking dan lain-lain kayak gitu. Orang tuh cuma nonton video gue, efeknya tuh cuma kayak kalau nggak orang pengen cari tahu video gue, kalau nggak cuma wah keren, ih gokil lu, ih mantap editannya, ih kayak nggak ada aspek lain yang bisa dinilai dari video itu. Padahal secara produksi dan lain-lain gue ngerasa itu sangat effort ya. Tapi ya, kayak itu jadi memakan waktu gue aja. Nah, gue jadi penasaran nih, lu kan high effort ya, high effort biasanya high result. Lu video paling gede views-nya tuh berapa? 80 juta ada satu di TikTok. Wah, 80 juta. Yang itu videonya gampang dibuat atau susah dibuat yang itu? Itu malah gampang. Sialnya kayak gitu. Sering kali terjadi gitu ya? Biasanya sih gitu ya. Ketika kita high effort malah views-nya biasa-biasa aja. Pas kita lagi iseng tiba-tiba meledak dia. Satu Indonesia suka gitu kan. Iya, benar-benar. Oke, wow. Lu mulai 2013 ya. Gua sekarang ke Farhan dulu bentar ya. Han, lu mulai tahun berapa? Konten. Yes. Kalau di TikTok itu sebenarnya gua mulai 2020. Dan di tahun 2021 lu dapet TikTok Award. Di tahun 2000, itu kan TikTok Award itu kalau nggak salah gue itu 2022 awal, cuman untuk yang 2021 kan. Jadi itu satu tahun konten langsung dapat award, tepuk tangan dong. Walaupun gue denger di tahun yang sama lu juga dapat award, beda kategori. Beda kategori, tahun sebelumnya. Oh, oke. Okay. Nah, ini kan konten lu kan sangat spesifik ya, medical. Iya. Itu ceritanya gimana tuh, kenapa tiba-tiba lu bikin konten kayak gini?
Sebenarnya gue tuh dulu install TikTok itu karena bosen pas pandemi kan kita semua kayaknya nginstall TikTok ya. Sangat bosen kita semua. Bosen banget sih. Kayak kita nggak bisa kemana-mana, kita cuma bisa di rumah doang. Jadi gue juga konten-konten awal itu sebenarnya skit-skit gitu ya. Oh serius? Lu nyoba sketsa? Gue nyoba skit, tapi beberapa konten skitnya itu gue masukin kayak unsur-unsur kesehatannya gitu, unsur medisnya. Jadi kayak ada edukasinya juga lah gitu. Terus, tapi ya biasa aja, maksudnya kayak gue inget banget tuh follower gue tuh cuman berapa ya pada saat itu, 35 ribu kurang lebih. Itu lumayan lah, 35 ribu ya, it's not bad lah ya. It's not that bad. Pada saat itu. Cuman maksudnya kayak gue sebenarnya udah sering aktif di Instagram kan dulu itu, kayak di platform lain, dan terus gue mulai install TikTok, gue juga coba untuk buat konten. Nah, di tahun 2021, bulan Februari apa Maret ya kalau nggak salah, itu jadi ada satu content creator di TikTok yang buat tentang, jadi lo tau Hendra gak sih? Hendra. Banyak sih ya namanya Hendra. Hendra yang mana ya? Hendra Iriawan. Lu, Hendra yang suka tau. Ini yang punya boneka boba, tau gak? Yang punya boneka boba cot. Tahu. Nama aslinya Hendra. Hendra kan ya? Sorry, Hendra. Kalau udah nggak salah, sumpah. Andre, maaf. We love you. Iya, Bobacot. Jadi ya. Bobacot itu dia kontennya, sering minum boba gitu tiap hari gitu ya. Nah, dia tuh pernah sekali buat satu video, pas dia minum boba, jadi dia ilustrasikan kayak pakai sound ya pada saat itu ya, pakai sound yang lagi viral pada saat itu, terus dia juga kayak numbukin apa tuh, nonjokin bantal lambung, nonjokin bantal ginjal, dalam artian kayak ginjal gue bekerja keras, lambung gue bekerja keras gitu kan. Nah, gue sebagai dokter pas ngeliat itu, lah ini mah bukan cuman ginjal sama lambung lo doang yang kerja keras, sebenarnya pankreas lo juga, karena kan harus ngasilin insulin yang banyak tuh. Karena kan kalau misalnya kita minum kayak minuman kayak gitu kan biasanya manis ya. Nah, jadi gue stitch video itu, dan karena dia menggunakan organ-organ itu, jadi kayak ada lambung, ada ginjal, nah gue berperilaku sebagai organ di video yang gue buat gitu. Jadi, tapi gue buat ininya, gue buat ada skripnya gitu, jadi ada ngomong-ngomongnya juga gitu kan. Kayak, lu ngapain? Misalnya kayak gue jadi otak gitu ya, lu ngapain? Sorry, gue jadi lambung. Tak, lu udah gue bilangin jangan minum boba, lu minum terus gitu kan. Dan segala macam seperti itu. Nah, ternyata video itu tuh viral, pada saat itu tuh benar-benar viral banget. Dan kayak orang-orang tuh komen, digibahin tetangga, tidak gitu, digibahin organ dia. Karena organnya kayak pada ngeluh semua gitu kan. Dari situ, tiba-tiba banyak lah yang komen, tolong dong kak buatin versi makan pedes gitu, atau versi apa lagi ya, makan apa sih nama makanannya, gue lupa lagi, yang goreng-gorengan gitu. Ya goreng-gorengan? Iya pokoknya banyak lah gitu ya. Apa sih namanya, gue penasaran. Cilok, iya. Iya, jadi tolong dong, gue setiap hari makan cilok gitu kan. Terus tolong dong yang kalau misalnya suka minum air es terus gitu-gitu aja. Gue buat lah semuanya itu. Serisnya lu buat ya? Kalau lu minum buat, ini, apa yang ngeluh, apa yang seneng ya, gitu. Ya. Tapi ada juga yang positifnya, ada juga. Tapi mostly kayak keluhan orang gitu ya. Kalau gue makan pedas setiap hari itu efeknya ke tubuh sebenarnya apa gitu. Jadi gue membuat video-video yang sebenarnya what's happening within your body gitu. Di dalam tubuh tuh lagi ngapain sih? Maksudnya ya gue sketsa jadi organ sih. Cuman dalam artian gue juga ngasih edukasi. Lambung itu bisa kerja seperti ini dan segala macam. Itu gue buat 2 minggu straight ya, gue benar-benar nggak berhenti. Jadi tiap hari tuh selalu ada satu video baru yang gue upload ke TikTok. Dan itu dari yang tadinya followersnya tuh cuma 50k ya, dalam 2 mingguan tuh gue dapat hampir 1 juta. Wah, wow. Itu gila sih. Langsung pada dapat inspirasi semua lah tadi bawah. Aduh, gue juga bisa naik berarti dalam 2 minggu 1M. Tapi berarti dalam 2 minggu itu organ asli lu sedang berteriak-teriak ya? Karena lu lagi berusaha dengan keras kan untuk bikin banyak konten gitu. Bisa jadi. Bisa ya, jadi. Bisa jadi. Oke, ya berarti kalian ini, tunggu, lu tadi 80 juta, lu paling banyak pernah dapat berapa tuh views? Kayaknya 11 ya, kalau nggak salah. 11 juta. Di yang organ-organ itu? Iya, di yang organ. Itu kalau nggak salah konten gue buat tentang gimana, apa yang terjadi di tubuh lo kalau lo nahan pipis. Gue banyak nanya. Gue harus nonton tuh. Gue banyak nanya gitu kan. Karena kalau lo nahan pipis terlalu lama, ada kemungkinan terjadi risiko infeksi saluran kemih gitu. Jadi gue buat ceritanya itu melalui organ. Dan omongan-omongan lo ini kan valid karena latar belakang lo emang lo medical student kan? Iya. Lo medical student. Nah, lo ada tekanan gak sih bahwa
wah apa yang gue omongin ini harus benar dan gue nggak dijudge oleh medical community. Atau lu kayak ya udahlah gue ada ilmu gue ngomong aja gitu. Lu pernah ditegur dokter lain nggak gitu kayak omongan lu ini nggak benar gitu? Alhamdulillah sih sejauh ini nggak pernah ya. Berarti dia pinter guys. IPK-nya 4 nih. Waduh. Gue sih berharapnya IPK gue 4 ya. Lu pinter nih. Lu oke. Lanjut. Jadi sebelum setiap gue mau buat konten tuh gue selalu research. Selalu. Gak pernah enggak. Karena walaupun gue mungkin udah punya dasar ilmu tentang hal itu, tapi namanya double check lah. Dunia kedokteran itu kan selalu update ya. Selalu ada jurnal terbaru, selalu ada informasi terbaru, ilmu terbaru. Jadi gue selalu update. Bahkan beberapa kadang-kadang kalau misalnya ada konten ataupun pertanyaan yang gue sendiri gak yakin nih jawabannya seperti apa. Misalnya kayak apa obat mata minus gitu ya yang paling banyak itu ya. Paling itu nge-spam banget ya di komen ya. Kak tolong dong obat mata minusnya. Gue juga heran tuh banyak banget. Nah itu kadang-kadang gue gak yakin. Jadi akhirnya gue nanya ke teman sejawat dokter yang spesialis mata gitu. Dan gue juga cari sumber-sumber segala macam. Kalau memang misalnya udah gue kumpulin, gue udah yakin ini minim banget errornya, baru gue buat jadi konten. Menurut kalian bagi konten kreator gitu, skill apa tuh yang penting untuk mereka miliki? Entah, kan pasti editing bisa, apa bisa, tapi menurut kalian skill atau ya karakteristik apa gitu yang penting untuk seorang konten kreator? Kalau menurut gue ya, skill yang harus dipunyai konten kreator itu adalah kepekaan terhadap situasi yang ada di internet gitu. Jadi, jadi apapun konten kita, apapun personality kita di internet, kita tuh harus paham situasi apa yang terjadi nih di internet nih. Apa yang relevan bagi orang-orang, apa yang lagi dibahas dengan orang-orang, dan gimana cara mencocokkan hal yang relevan ini ke konten kita. Kalau dari Farhan, ada skill yang menurut lo penting dimiliki konten kreator? Kalau di gue ya, specifically, skill yang gue pelajarin sejauh ini adalah gue tahu kapan gue harus bikin konten mengenai sesuatu, kapan enggak. Karena nahan diri ya. Semua orang selalu merasa ini ada topik, gue harus ngomong di topik ini gitu ya. Betul. Oke. Jadi gue dulu nggak kepikiran gitu. Maksudnya pokoknya ya udah setiap misalnya kayak gue mau bikin konten, gue lihat nih apa yang lagi hits, terus gue coba buat gitu ya. Tapi seiring berjalannya waktu, gue belajar bahwa memang ada beberapa hal yang memang nggak bisa gue kontenin karena memang ya my expertise is not in that field gitu. Jadi ya mungkin nahan diri untuk nggak bikin konten kapan memang nggak harus bikin konten gitu. Kalian kan berdua udah konten kreator, sudah merasakan views besar, sudah sukses, sudah dapat brand, ya itu udah sukses lah, udah views udah banyak gitu kan. Kalian ada pesan nggak buat generasi muda Gen Z di luar sana yang mau mulai konten? Tapi pastikan nih sesuai dengan ada etikanya lah. So kan kalau kita mendorong anak-anak untuk dapat views di luar sana juga gampang dengan cara apapun juga banyak caranya lah. Tapi sesuai dengan etika tuh kalian ada pesan nggak untuk mereka? Gua tuh sering banget dengar kata-kata apa sih namanya modifikasi apa sih amati tiru modifikasi. ATM. Dan itu menurut gua orang salah kaprah banget ngambil ilmu itu gitu. Mereka bilang cuma jiplak doang kan? Iya jiplak doang. Ujung-ujungnya jiplak tapi dibentengin dengan kata ATM. Enggak, ini amati tiru modifikasi. Padahal tuh harusnya tuh kalau amati tiru modifikasi itu sebenarnya menurut gue ya jiplak banget. Lu amati, lu tiru, lu modifikasi. Gak ada pelajaran yang diambil dari situ. Cuma tiru, lu modifikasi. Modifikasi dikit. Tadi bajunya merah, gue ganti warna hijau. Warna hijau. Itu kan modifikasi. Modifikasi. Gak belajar apapun dari situ. Gue pernah dapat kata itu sebenarnya bukan ATM tapi API. Amati, pelajari, internalisasi. Oh, wow. Jadi ketika lu amati satu karya, lu pelajari, lu buat dengan versi lu sendiri, dengan sesuatu yang sesuai dengan personality lu sendiri. Jadi lu dari amati lu pelajari dulu, baru internalisasi. Gua boleh tepuk tangan dulu gak? Itu ini ilmu baru nih? API, gua lebih setuju API. Amati, pelajari, internalisasi. Very good. Jangan bagus. Amati, tiru. Tiru itu udah kata yang salah banget menurut gua. Kenapa tiru gitu? Kenapa gak pelajari? Jadi pelajari dulu, baru lu bikin versi lu sendiri setelah lu belajar dari apa yang lu lihat. Bagus. Gitu menurut gua. Nah, kebanyakan dari orang itu bikin konten kalau gua lihat kayak ya ngejar FOMO doang tuh sih. Dia tuh enggak ngerti
diri dia itu bisanya apa, kontennya apa, tapi ngelihat konten yang ada di internet nih, oh gue bikin konten kayak gini ya, ah biar rame, ah konten ini lagi rame, gue juga bikin, ah konten ini, konten dia rame, gue bikin juga. Sampai konten itu ada A, B, C, D, beda-beda semua, tanpa dia tahu sendiri, gue tuh bisa apa sih sebenarnya? Gue tuh sebenarnya ingin dikenal sebagai apa sih? Gue ingin menyampaikan apa sih? Maksudnya sebagai content creator tuh harusnya kita udah menentukan kita mau menyampaikan apa dan kita mau dikenal sebagai apa. Karena ketika kita hanya asal bikin konten yang penting rame, ujung-ujungnya meledak, kita meledak dengan konten yang sebenarnya bukan kita banget. Benar. Ujung-ujungnya itu pressure ke kita sendiri. Kak bikin ini lagi. Itu bukan gue banget lagi, tapi gue udah dikenalnya sebagai itu. Ujung-ujungnya karir lu sebagai content creator itu pressure doang ya. Itu bukan lu sendiri, ketika lu dibawa kemana-mana, lu dibikin kontennya, coba lu gimana? Gak tau lagi, gue sebenernya gak pelajarin itu banget, tapi emang ramainya itu. Ujung-ujungnya lu gak ada identitas dari konten lu sendiri. Yang ujungnya lu kelambakan sendiri, karena itu udah terlanjur viral. Kalau mau lu cut juga itu ujung-ujung lu kehilangan personality ya. Lu kehilangan identitas, tapi kalau gak di cut lu pressure sendiri. Makanya menurut gue sebelum lu jadi content creator, lu kenalin dulu lu tuh bisa apa, lu mau menyampaikan apa, dan lu mau dikenal sebagai apa. Jadi lu ketika lu bikin konten ya, rame gak rame, seenggaknya itu lu gitu. Dan menurut gue itu akan ada pasarnya sendiri aja ketika lu bikin konten sesuai dengan tonal itu. Lu aja suka dengan konten lu, berarti kan orang seperti lu akan suka juga dengan konten lu. Okay. Gitu menurut gue. Mantap dong, mantap, yeah. mantap. Farhan? Udah diambil sama dia semua sih. Ini tadi kayaknya dia amati, dia pelajari. Amati tadi, internalisasi. Itu dia. Tapi kalau menurut gue, sebenarnya yang pertama adalah jangan patah semangat gitu ya. Maksudnya di era yang sangat banyak content creator ini, dan mungkin lo ngerasa bahwa, ah ini mah udah banyak yang buat kayak gini. Tapi kalau emang lo punya skill dan lo punya expertise di bidang itu, ya go on, karena lo nggak pernah tahu sih sebenarnya bakal berujungnya itu seperti apa gitu. Dan kalau misalnya gue juga pernah ngasih advice gitu ya ke salah satu orang gitu yang mau mulai konten, pada saat itu kita juga akhirnya brainstorm gitu, dan ternyata ada satu hal yang memang dia bisa sampaikan ke masyarakat banyak gitu ya. Dan akhirnya dari awal itu ya buat konten 1, 2, 3 gitu, tiba-tiba ada satu konten yang memang viral, akhirnya dibuat lagi, tapi itu juga berdasarkan sesuai expertise-nya dia. Dan di pasaran juga udah ada sebenarnya beberapa content creator yang buat konten yang sama gitu. Dan ketika si orang ini buat konten tersebut, ternyata lebih naik daripada yang udah lama. Yang dulu. Iya, ya. Gitu. Dan itu gue saksikan sendiri gitu, jadi ya jangan takut untuk mulai konten. Dan maksudnya benar banget yang kata Aldo adalah lakukan apa yang memang lo kuasai dan yang memang lo suka gitu. Jangan sampai nanti ketika udah lo lakukan terus lo nggak suka, jadi pressure sih gitu kan. Dan satu lagi sih, kalau bisa ya memang lakukan entah sesuatu yang baik gitu. Karena kalau lo mikir kayak okay, bad marketing is a marketing, benar gitu. Tapi apakah akan bertahan dalam jangka panjang? Because sekarang ini ya, kalau misalnya kayak gue perhatikan gitu, dengan semakin banyak content creator, itu udah bukan dinilai lagi, maksudnya kayak udah apapun konten yang lo buat, tapi value apa yang lo bisa kasih. Sebenernya. Nice. Setuju. The better your value is, then apa ya, semakin lama pasti lo akan berada di bidang itu gitu. Jadi, I think mulailah dengan sesuatu yang benar-benar lo percayai, yang sesuai dengan apa ya, maksudnya kayak ethical gitu dan juga bermanfaat. Ya, pun kalau misalnya mau hiburan ya nggak ada masalah juga sebenarnya, tapi as long as you're true to yourself dan nggak harmful, maksudnya nggak menyakitin siapapun, lo pasti bakal bisa bertahan lama sih di apa ya, di bidang ini. Oke. Guys, kita akhirinya kita bukan dengan pertanyaan tapi dengan games. Kita akhirnya nanti, karena siap main games. Siap banget. Siap. Jadi kita bakal ngeliat cuma sebagian dari sebuah logo, kalian tinggal nebak ini logo apa. Oke? Okay? Siap? Siap. Let's go! Yang pertama. Ah, dia dulu lagi. Instagram. Oke. Okay. Yang kedua. X. Alias? Twitter. Oke. Okay. TikTok. Oke. Okay. Aduh. MiChat. MiChat bukan. Ini MiChat bukan? ASFM. Oh, bukan. Oh, kok gitu sih logonya? Oke. Okay. Gue juga baru tahu logonya kayak gitu. Oh, gue bulat merah ya? Dulu tuh bulat merah tuh gue. Oh, gini logonya? Udah ganti. Wah, sudah tidak mengikuti saya. Ganti ya.
Oke, berikutnya. Aduh, Snapchat. Oke. Oke. Okay. Telegram. Wow, banyak rahasia dia. Okay, ah, lu udah kepencet. Gak tau gue apa nih. Poinnya minus gak kalau bel tapi gak tahu? Gak. Ada yang tau? Weibo ya bukannya? Weibo? Clubhouse. Waduh. Oh alah, kayak gitu ya logonya. Dulu kayak logonya muka-muka orang gak sih? Oh, oke. Lu yakin nggak? Yakin. Berikutnya? Reddit. Oke. Berikutnya? Fine. Ya lu kan ngapot gitu ya. Threads. Wah, gua tadi salah ini. Oh, sorry bro. Gua mau ngasih kalian contoh aja bahwa kalian tuh jangan takut untuk membuat konten-konten yang mungkin bukan secara konsep konten yang mainstream. Dia kan kontennya sangat spesifik ya di dunia kedokteran. Dia editing yang mind boggling. Jadi bagi teman-teman Gen Z di luar sana yang ingin memulai konten, jangan takut untuk ngelakuin sesuatu. Emang kalau kalian suka, why not? Why not do it gitu. Dan tadi saran dari Farhan sangat baik di awal ya. Dari Aldo nih. Dari Aldo sarannya adalah untuk API. Amati, pelajari, internalisasi. Dan juga saran terakhir dari lo tadi, yang pertama, saran paling pertama adalah? Jangan takut untuk memulai, walaupun udah banyak gitu yang buat konten yang sama, tapi kalau emang itu expertise lo, ya lakukan aja. Benar. Karena mungkin udah banyak banget orang yang ngelakuin apa yang kalian mau lakuin, tapi kalau kalian sendiri bisa add value to that, do it. Thank you Aldo, thank you Farhan. Anak muda, terutama Gen Z, selalu aktif menebarkan positive vibes dengan cara tetap menerapkan etika digital saat membuat kreasi konten atau bermedia sosial. Jadilah generasi happy yang bisa bikin konten epic, but also run with digital ethics. Terima kasih semuanya.